Di hadapan peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Mandua Kebumen, Bupati Kebumen Arwi Sugianto berpesan agar mereka terus belajar dan mengikuti kemajuan zaman agar mampu menggunakan teknologi. Namun begitu, Bupati mengingatkan agar mereka bijak dalam menggunakan teknologi. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Mandua Kebumen Rabu 18 September 2024. Bupati mengatakan bahwa peserta didik merupakan generasi hebat masa depan yang mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk itu, dengan peringatan Maulid Nabi ini, diharapkan mereka akan bisa meneladani dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Lebih jauh, Bupati juga mengajak peserta didik untuk banyak-banyak bersolawat, karena dengan solawat merupakan salah satu jalan mudah dikabulkannya doa. Kalau teknologi bisa untuk belajar, tapi hati-hati. Pada saat saya jadi polisi, kalau di Densus 88, ada beberapa anak muda yang terjerat di kasus teroris karena belajarnya melalui Mbah Google. Padahal Google itu siapapun bisa mengisi. Itu kan asbak, wadah. Apapun bisa dimasukkan di sana. Jadi teman-teman, kalau belajar dia harus pakai para guru, supaya istilahnya kalau para itu mengatakan ada sanadnya. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.